tipsnya? Jadi, kita udah di penghujung tahun. Dan lusa kita tahun baru. Tahun baru. Nah, coba ceritakan pengalaman di 2021. Hah? Bisa kisah apa aja? Bisa kisah sedih, kisah gembira. Kan bos gak ikut kalian terus. Cobalah cerita pengalaman kalian satu-satu. Bos Kun, aku hari-harinya nyuri duit. Harus aku ceritakan. Kegiatan yang tidak berguna, tidak usah. Kamu cuma nanya. Ya kau pun pertanyaanmu gak penting. Gak usah capek-capek cerita. Gina punya ide. Gimana kalau kita nobar? Nobar apa? Bola. Iyalah Kun, Indonesia lawan Thailand. Hei, bukan. Yang Gina maksud nobar kenangan di 2021. Nonton kayak mana? Orang kita gak punya TV kok. Kap punya layar canggih kap. Udah kap, tonton aja kap. Jadi semua setuju kan? Baiklah. Tunggu. Ini kan demo tahun baru nih. Bos mau rambut baru lah. Oh, jadi bos mau penampilan baru. Oke, baiklah. Ha! Ih, udah punya rambut baru. Makasih, Gina. Kita lanjut ya. Ha! Hai. Nah, kan tengok anak-anak ini kan habis sahur, mukanya kain kotor itu dibawa ke belakang. Ini lagi ya, ya anak-anak ini. Ih. Kesel kali. Ya ampun kain putih ini. Ha ha ha!
Ini siapa nih? Kunti, ini Nina. Tapi waktu jadi manusia. Ada nanti bangun sedih kau kesian ya. Bangun kau, bikin kerja apa kau? Kau kerjain dulu, mau beresin. Mama, mama, bukan mama lu aku, tahu kau? Bangun gak kau? Jadi, di tahun 2022, kalian semua harus punya target. Jadi, kalian mau ngapain nih? Mau ngapain ya, Kun? Bingung lah. Oh iya, sama cowok yang kemarin. Heh, targetnya itu misi yang betul-betul. Gak jelas kalian. Kunti, sensi sekali. Kami kan cuma bercanda. Aduh, mau ngapain ya? Mikir, semua mikir. Apa ya? Musnahkan pocong. Ngumpet rapopo ratu baik aja. Rene kene Pak Wir itu Pak. Iya ratu, kami minta maaf. Heh rapopo, aku wes ngerti kabeh ulah pocong biadab, pocong set. Walaupun aku setan, aku tahu. Tapi DNA setan, kelakuannya kaya setan menes. Iya ratu, maaf ya. Eh, wes, jagung. Dang. Jagung. Hadap ke ratu. Jadi saiki kabeh harus nurut samaku. Dengar. Pocong harus dibales. Ratu, urusan pocong gampang. Gina tinggal cering. Ora. Pocong harus tak bales. Harus tak siksa. Enggak perlu pakai cangcring. Pocong harus jatuh ke tanganku.
Dia harus berhadapan denganku. Biar dia tahu siapa kuntilanak merah.